Oh, itu dia. Oh, itu dia tuh teman-teman. Lihat. Oh. Oh. Nah, tuh teman-teman, dia gerak. Oke, teman-teman, selamat siang. Jadi kita hari ini akan mendatangi sarang ular piton yang sudah 2 bulan nggak kita datangin. Awalnya itu ularnya lagi bertelur di bawah kayu tua, teman-teman. Dan hari ini cuaca panas tapi hujan gerimis. Kita nggak tahu kenapa. Sudah panas ini, tapi itu tetap green, teman-teman. Karena hari ini nggak hujan dan cuaca masih mendung di sana. Sana juga. Jadi kita ke dalam. Datangi sarang ularnya, teman-teman masih ada dan masih ada telur dari teman-teman. Kenapa hampir 2 bulan baru kita datangin? Karena memang awalnya memang ular itu lagi bertelur, masih baru, tapi kita belum tahu gimana kondisi sekarang, apakah sudah netes atau belum. Kita lihat sana. Ini ada apa nih? Apa itu? Terus. Apa itu? Bukan. Kayak kotoran ular ya, kayak plastik gitu. Jangan lupa dong, ini bentuk plastik bekas makanan apa namanya orang, jadi dibuang sembarangan dan dimakan tikus. Oke, ya, kita langsung ke sana, kita langsung menuju ke lokasi orang ularnya. Kayak bekas ular juga kayaknya dalam lagi kita. Kita selama bertahun-tahun, teman-teman, baru bisa bongkar sarang ular pada hari Minggu ini, Minggu libur, pas tanggal berapa ini? Nanti kita ke dalam. Udah lama kita nggak bongkar sarang ular. Nah, teman-teman, lihat. Nah, biasanya di tempat-tempat seperti itu ada sarang ular, dan kalau kita lihat biasanya ada kobra atau ular piton di sana. Kenapa itu? Itu adalah sarang ular piton ya, teman-teman. Dan di sini lokasinya itu lihat posisi tanah itu sangat gambut dan warna hitam. Lokasinya cukup jauh juga, kita langsung kesana lagi. Ini ada dua lipat, teman-teman, karena udah hampir gobel ya. Ada gobel ya. Golden King Cobra Widi ya. Jadi teman-teman
akan juga kasih makan king cobra goldennya dengan biawa lagi atau dengan ular lagi, ular lagiton. Rencana kita carikan piton yang besar buat kasih makan king cobra, bisa termasuk terbesar di Kalimantan ya. Iya, jadi buat teman-teman terima kasih supportnya juga. Jangan lupa buat teman-teman bantu like yang juga, komen dan subscribe juga teman-teman. Buat semoga tahun ini bisa mencapai 1 juta subscribe. Amin. Yuk, lanjut. Jadi sebelum kita sampai ke sana, kita juga harus tetap mencari lubang-lubang, apakah di sini ada juga lubang-lubang ular kobra atau ular piton. Kita harus gali juga teman-teman. Lihat seperti ini. Kalau ada kosong, kita. Lokasinya agak lucu teman-teman, agak seperti biasa. Ular piton yang bersarang atau lagi bertelur, cuma posisinya gila banget. Kita lagi fokus ke satu tujuan, yaitu ke ular piton yang ada di sini. Teman-teman, posisi pitonnya itu ada di bawah kayu tua ini. Pitonnya agak apa ya, agak silau ya, nggak apa-apa, jadi panas. Jadi posisi ular itu ada di dalam apa kuenya besar apa ya, dia ada di bawah teman-teman. Kita langsung ke sana, kita lihat dulu. Tapi kita lihat dulu atasnya apakah ada ular piton juga. Tapi posisi ular itu betul-betul di bawah. Kita lihat dulu yang atas ya. Jadi biasanya teman-teman lihat, oke itu nampak, nah itu teman-teman, nah ini lah ujung nggak, ya. Jadi ini tandanya ular itu nggak di sini lagi, dia ada di sarang laba-laba. Jadi seperti ini teman-teman, oke kita langsung lihat di bawahnya, yuk. Nah teman-teman, dia gerak ketika kita tahu. Dan dari sini teman-teman, ini ada bekas dia jalan. Nih tahu. Ini. Tuh. Lihat. Nah ini teman-teman, ini bekas jalan dia ini. Di sini dia jalan ke sana. Kalau dia keluar ketika dia mau cari makan atau minum. Ini awalnya telurnya banyak teman-teman. Kita lihat dulu telurnya masih ada apa enggak. Apakah dia sudah menetas atau belum. Tapi kita bongkar dulu, tetap kita bongkar ya. Karena udah 2 bulan. Biasanya ular ini akan menetas pada saat musim hujan kayak kemarin ya. Karena dia mungkin udah telat nih. Ini sebenarnya ya, nampak. Tuh, lihat. Gini, lihat. Tuh, bisa banget nih. Tuh, teman-teman lihat. Tuh, bisa banget.
karena ini siang hari, kita baru pertama kali bongkar sarang ular ini siang hari seperti ini teman-teman. Jadi ini mau nggak mau kita lihat dalamnya seperti apa, apakah telurnya sudah menetas atau belum, kita bongkar ya. Kotor nih, kita kan kotor. Nah, sia-sia kita jauh-jauh di sini, akhirnya masih ada ularnya. Gitu ya. Ada telurnya banyak nih. Lihat. Teman-teman. Bongkar. Empat telur masih di atas. Ini lo anaknya lo sadar nggak? Biasanya 20-15 teman-teman. Ini lagi. Sudah semua ya. Lihat, lihat ini. Insyaallah tuh. Perbedaan ular piton panjang atau ular piton budi itu dari jumlah telurnya ya. Jadi selama ini kita menemukan telur ular piton buntut atau pendek atau ular tipung itu paling banyak itu 15 ekor sampai 20 ya. Tapi kalau piton bisa sampai 30 ekor, 30 butir telurnya. Tapi ini mereka pergi kemana? Nggak tahu. Yuk. Sudah, deketin. Dia tuh. Pijum. Kuat dia.
Oh, itu dia tuh teman-teman. Lihat. Oh. Wow. Lihat ya, teman. Oh, dia mundur lagi, dia mundur, mundur. Oh. Lihat ya, teman, mantap. Ini dulu, ini kita aja. Kotorannya teman-teman, lihat. Ini kotorannya. Wow. Nih, yuk, ambil dulu uangnya. Nah, teman-teman, satu pun anakannya nggak ada di dalam. Mungkin begitu, karena ular ini ketika dia menetas, dia akan keluar, akan pergi sendiri teman-teman. Jadi dengan mengayam, dia kalau begitu netas kita lanjutannya. Kalau itu lagi dia langsung kapan sama teman-teman. Oke, kita makan aja biar nggak apa beraman. Oke, semua dulu. Action! Action! Keluar ya. Wih, Allah. Enggak mau dia, teman-teman. Enggak mau dia. Tuh. Dia enggak mau dia. Enggak mau dia keluar. Oke. Tunggu. Mundur. Anaknya udah gak ada nih, kabur semua dari anaknya. Nah, aja nih. Oke. Kabar. Banget karena kayu ini sangat besar dan bisa banget dievakuasi. Anaknya pada kabur semua sudah. Oh, ini. Kami di situ. Kami sini. Nanti jangan keluar. Sini.
sampai di sini. Mana apa tuh pemain bu? Apa? Bu? Apa hal? Tunggu dulu. Pak, kita tahan dulu. Besar, lihat, wow, dekat lagi, wow, besar banget, wow, keren. Ternyata anakannya sudah pada kabur, teman-teman. Besar banget ini, teman-teman. Wow, besar banget ini, keren, besar banget, nih, lihat, wow, hebat. Teman-teman, ini bisa untuk pakan king cobra, teman-teman. Besar banget ini, lihat. Wow, besar banget. Ini bisa buat pakan king cobra. Tahan kita berapa bulan ya? Bulan. 3 bulan ya, terus berapa bulan. Ini kita bawa aja ya. Oke, kita bawa, kita buat kasih makan king cobra kita di kota nanti. Si Widi, teman-teman. Nah, ini makanan dia yang paling favorit ini dia. Mantap, bawa titan ini. Ini akan kita bawa pulang, tapi kita bawa tempat. Teman-teman ya, nggak apa-apa. Jadi itu aja ya. Hah? Ya. Oke. Kita bawa pulang aja nih ya. Ya. Oke. Oke. Ya. Oke, teman-teman, kita bawa pulang dulu. Wow, mantap. Oke, buat teman-teman terima kasih sudah seperti ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Sama seperti ini aja yang kita berikan buat teman-teman semuanya. Terima kasih, saya menonton diri, saya kirim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.